kau muka ni? Apa kurang aku kasih sama kau? Ya, memang kurang. Asal aku minta, kau marah. Asal aku minta, kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kahwin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5,000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bang Ali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang Bang Ali pun belum habis-habis dia bayar. Kau tahu, bunga makin naik. Mak bapak kau yang salah. Kalau mak bapak aku minta 5,000, kenapa mak bapak engkau terima? Sebab kau berjanji. Kau nak hidup semati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta cerai begini, aku tak ingin sama kau. Makanlah. Lain kali saja, ya. Mari kita cekik, ya. Eh? Apa ini? Ayam kah, kayu kah? Inilah kena tukang masak Haji Pulomah. Kau tengok kuahnya. Kepinya, ya. Eh, dapatan garam korang taruh di dalam. Eh, Ajis, apa kau tak rasa kalau ini masam kah, masin kah? Ayam ini keras macam kayu kah? Waktu ini, Adin, jangan kau katakan kayu. Kau teruk batu, saya lah kecepik. Ah, kenapa kau, Din? Nak belajar kuntau? Alamak, Ajis. Lain yang diketuk, lain yang keluar. Betul, Din. Yang diketuk, si cantik manis. Sekali yang keluar, si badak sumbu. Iyalah. Hei! Ni siapa ni kejar, ya? Tengah-tengah malam pulang panggang ni beri uang. Nasib baik kena hidung aku. Kalau kena hidung, bila aku apa hal? Full? Double full? Kenapa kemudian semua diam? Keluarlah sekarang. Kau kalau ketukkan hidung aku, kalau kau pun bini aku dah tak andak lagi dengan aku. Ini semua tak boleh diam ni. Dulu tak pernah jadi macam ni, sekarang jadi banyak cerita. Biar dia orang marah. Siapa yang mahu dia marah dengan aku? Kalau kita tak bising begini, ada kepala kita dia orang joget. Mana boleh jadi? Eh, sudahlah. Sikit punya pasal tengah malam ni apa buat nak bising-bising? Oh, sikit awak kata ya. Dia orang buang barang ni kalau kena pelahan begini, kita apa? Ini kuat begini, mana boleh tahan? Apa boleh jadi ke begini? Awak ketuk kepala saya ya? Bukan ketuk, itu tunjuk action tu. Tunjuk action sampai bergoyang kepala saya begini? Hai? Kepala saya goyang-goyang kan? Nenek saya tak pernah goyang kepala saya tau. Oh, nenek awak tak pernah goyang kepala awak ya? Kepala saya yang awak ketuk ni? Hah? Awak ingat kepala saya ni tak bayar? Asyarah! Jangan, biar. Ini dah sudah berlepaskan. Asyarah tu! Eh, apalah kamu berdua ni? Macam budak-budak lah. Hari dah nak subuh ni. Adakan patut awak fikir, ha? Saya meleraikan dia bergaduh, dia ketuk kepala saya. Kalau pelan-pelan begini tak mengapa, dia ketuk kuat-kuat begini. Hey, begini boleh kuat? Saya menunjukkan action dia mukul saya saja tadi. Ini sudah melampau ni, betul? Hey, awak tonjol muka saya, ya? Ya? Awak tonjol muka saya, ya? Oh, sungguh, ya? Awak ingat kepala saya ni? Awak ingat kepala saya ni tak bayar fitrah, ya? Lepaskan. Ha? Awak jangan beri saya sedara tau. Awak pukul, awak tonjol gini lah saya. Ha? Lepas, jangan lepas. Awak jangan beri. Awak jangan beri.